نور الأنوار والأكوان، وعلى آله وصحبه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان، صلاة وسلاما دائمين متلازمين والعرفان ما دامت الملوان أمس وبعد. صلاة وسلاما دائمين متلازمين والعرفان. Panjenenganipun ingkang minulya Sayyidina Al-Habib Hasan Poha MBA, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf, Sultan Agung Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Haji Mahfud Ali SHMHUM, Wakil Wali Kota Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin Sanwar MA, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Rofiq Anwar SPPA, Rektor Unisula Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh DEA, Rektor ITS Surabaya ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Hadrotul Mukarram Al-Ajal Mubajjal Al-Afhamul Mufakham Kyai Haji Asra'i Thahir, Kepala Kantor Departemen Agama Magelang, panjenenganipun Bapak Bambang Sadono SISH, Anggota Komisi 1 DPR RI ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Suparno Lurah Dusun Meteseh ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kasmir Dayat Camat Tembalang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Untung Komandan Koramil Tembalang ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Letnan Jenderal Haji Arifin Tarigan ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Sufyan Sauri ingkang kawula mulyakaken, para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah ingkang kawula mulyakaken, langkung-langkung jamaah al-khidmah sedayanipun, langkung-langkung jamaah al-khidmah ingkang rawuh saking luar pulau Jawa, ugi ingkang saking Malaysia, Singapura ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah.
sampai detik di malam ini kita semua dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tetap Islam dan iman dan sihah wal afiyah serta lapang hati bisa bersama-sama bertemu, berkumpul dan bertatap muka dalam rangka halal bihalal dan sarasehan yang pertama jamaah al-khidmah dari dalam dan luar bumi Nusantara yang tercinta ini. Semoga apa yang telah menjadi azam, niat dan tujuan kita yang utama dan mulia ini insyaallah ta'ala dilihat dan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menuntun, membimbing dan menganugerahi taufik dan hidayah kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Bercita-cita tinggi dan mulia, berilmu, bertakwa dan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang dekat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan dan lindungan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di bawah naungan dan lindungan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dalam untaian dan rangkaian amaliyah salihah dan akhlakul karimah aslafuna salihun radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa keberadaan dan perilaku kita tidak terlepas dari empat perkara. Yang pertama, dalam suasana ingat dan hadir serta dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam suasana lalai dan lupa serta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam suasana sukacita, penuh nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam suasana duka cita, menghadapi ujian dan himpitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita terikat
dan terkendali agar tidak lepas dari satu titik, yaitu sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, setiap detak hati dan desah nafas di dalam mengayuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini, kita selalu meniti dan menelusuri kegaiban-kegaiban yang sangat jauh dan dalam di luar kemampuan akal dan ilmu pengetahuan kita. Yang pertama, apakah kita pasti berhasil dan sukses dalam mengisi dan memenuhi setiap kebutuhan hidup dan bisa mengatasi segala amanah tanggung jawab hidup dan kehidupan kita? Tentu jawabnya adalah tidak. Yang kedua, apakah segala ilmu, ibadah, perjuangan, dan pengabdian serta kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan kuasai pasti diterima dan diridhoi oleh Allah? Tentu jawabnya adalah tidak. Yang nomor tiga, apakah segala kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang sangat khusus lahir dan batin pada saat-saat akhir hidup kita pasti menjamin membawa iman dan keimanan kepada Allah? Tentu jawabnya adalah tidak. Dengan pemahaman dan pengertian serta kesadaran yang tinggi dan dalam ini, disertai kenyataan-kenyataan bahwa tidak ada hari, minggu, bulan, dan tahun kecuali makin bertambah semu, pudar, gelap, dan buruk dari hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, dengan adanya tanda-tanda yang menunjukkan akan dekat tibaan hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah, seperti yang telah dijanjikan oleh As-Sadiqul Masduq Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Seperti yang pertama, makin susah dan beratnya memegang teguh akidah, keyakinan, dan perjalanan agama yang benar,
seperti menggenggam bara api di dalam telapak tangan. Selalu serba salah dan selalu serba ada kekurangannya. Yang nomor dua, makin berkurangnya menyayangi dan menghargai diri dengan berkurang atau tiadanya rasa malu di dalam hati ini. Yang nomor tiga, makin banyaknya menyampuri urusan-urusan dan hak-hak orang lain, maka selalu timbul dan bangkit kesalahpahaman dan salah pengertian. Yang nomor empat, ahdul amanah dikhianati. Sebaliknya ahdul khianah dipercaya. Menjadikan yang dekat menjadi jauh, sebaliknya yang jauh menjadi dekat. Yang nomor lima, makin terselubung kabur dan suramnya untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan beraninya selalu membawa-bawa nama demi Allah, demi Rasulullah, demi agama, dan demi kebenaran yang mutlak, serta demi bangsa dan negara. Yang nomor enam, makin terbaliknya pemikiran-pemikiran dan sudut pandang. Yang baik dikatakan mungkar, sebaliknya yang mungkar dikatakan baik. Persoalan ijtihadiyah, khilafiyah dalam furu'iyah yang seharusnya untuk saling menyayangi, mengerti, menghargai, memuliakan, dan menaungi serta melindungi sesama umat, lebih-lebih umat Islamiyah, disejajarkan dengan persoalan mungkar dan dituduhnya sebagai perkara bid'ah yang sesat dan menyesatkan, yang menimbulkan makin jauhnya persatuan dan kesatuan umat, lebih-lebih di dalam ukhuwah Islamiyah. Yang nomor tujuh, makin terjerat oleh daya kuat fikir dan wawasan, dan makin tersekat hanya oleh kemampuan ilmu pengetahuan, tanpa disadari hampa dan kosongnya rahasia dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rahasia dan cahaya dari Allah tadi yang sepatutnya mengiringi, menuntun, dan membimbing ke arah satu titik, yaitu sidqut tawajjuh,
artinya kebenaran, ketepatan, kemantapan, dan kesungguhan di dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 8, makin berani dalam menangani persoalan, menduduki kedudukan, dan dalam menguasai kekuasaan, lebih-lebih yang berkaitan dengan persoalan agama di luar ilmu, keahlian, dan kemampuannya. Yang nomor 9, makin banyak yang membanggakan dan yang mengagungkan pikiran, wawasan, dan pendapatnya sendiri, seakan-akan yang paling benar secara mutlak. Yang nomor 10, makin banyak yang menuhankan dan yang mensegalakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Yang nomor 11, makin sedikit dan berkurangnya para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang bisa menjadi suri tauladan dan panutan yang baik secara lahir dan batin. Yang nomor 12, makin banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan, dengan terang-terangan menampakkan dirinya dengan segala aneka warna yang mengkabur dan mensilaukan, dan dengan segala macam raut muka yang berbeda-beda. Dan yang nomor 13 adalah yang lain-lain. Maka dalam hal ini, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, birahmatillahi ta'ala, wa fadlihi, wa lutfihi, wa karamihi, wa judih, wa taufiqihi, wa hidayatihi, berdiri dan terbentuklah perjalanan jamiah al-khidmah ini. Al-fitrah atau al-khidmah mengandung arti dan makna. Yang pertama, menjunjung tinggi kefitrahan. Yang nomor 2, mengabdi keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nomor 4, menegakkan dan meneruskan segala amaliyah para ulama salafus salih. Yang nomor 5, berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang nomor 6, dalam naungan dan lindungan ahlus sunnah wal jamaah. Lambang al-fitrah atau al-khidmah terdiri dari gambar satu pena, yaitu alat untuk menulis. Yang nomor 2, arah pena menunjuk ke arah bawah. Yang nomor 3, kitab
4 buah. Yang nomor 4 bintang 3 buah. Yang nomor 5 tasbih. Yang nomor 6 pentolan tasbih. Yang mengarah ke dalam lingkaran. Yang nomor 7 pentolan tasbih yang panjang, yang berada di bawah mengarah ke atas. Arti simbolik dari lambang al-fitrah dan al-khidmah. Satu, pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan menuntun, menuntut, dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. Yang nomor 2, 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang nomor 4, 3 buah bintang melambangkan memantapkan dan mensempurnakan maqamul Islam wa maqamul iman wa maqamul ihsan. Yang nomor 5 tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amaliyah para ulama salafus salih. Nomor 6 pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan di dalam mengabdi dan berkhidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 7 pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amaliyah-amaliyah yang diamalkan oleh Jam'iyah Al-Khidmah, selain pendidikan dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ilmu lahir dan batin, ialah kebersamaan di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kebersamaan di dalam khutmul Qur'an dan kebersamaan di dalam bersolawat kehariban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di dalam bermanakib serta kebersamaan di dalam bersyukur, berdoa, mendoakan kedua orang tua, para guru, para keluarga, para pinsepuh, para masyarakat,
serta segenap arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Juga amaliyah berwirid, berzikir dan berdoa selepas setiap mengerjakan sholat fardu, seperti yang telah dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatun Nuriyah jilid pertama, dan amaliyah-amaliyah sholat sunnah di pagi dan malam hari beserta doa-doanya, seperti yang telah dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatun Nuriyah jilid kedua. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyukurillah. Berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan berkah dari para sadatina wa habaibina al-alawiyin inda Allah ta'ala wal-ulama billah wal-masyayikh fillah wa'ibadillahi s-salihin, dan berkah dari kesungguhan dan keikhlasan para ikhwanina fit tariqah wa jama'atina al-khidmah, dan berkah dari para pecinta dan para simpatisan serta segenap masyarakat semua perjuangan dan perjalanan jama'nya al-khidmah bisa diterima dengan baik oleh lapisan masyarakat bawah, menengah dan atas. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tentulah dalam lubuk hati sanubari kita yang sedalam-dalamnya, yang penuh kefitrahan, selalu berharap dan berdoa ada penerus dari generasi muda, dari anak-anak turun kita, untuk memperjuangkan dan meneruskan amaliyah-amaliyah ini. Dengan bersyukur dan berdoa, mendoakan kita semua. Lebih-lebih pada saat kelak kita telah memenuhi panggilan dan kembali keharibaan Allah di dalam alam barzah, sampai-sampai kelak pada hari kebangkitan, yaitu pada al-yawmul qiyamah. Maka gugah, dorong dan bangkitkan hati para jamaah, para pecinta serta para simpatisan dan masyarakat, lebih-lebih para penerus generasi muda kita, untuk merasa saling memiliki, untuk saling merasa menyayangi, menaungi dan melindungi jam'iyah al-khidmah ini dengan cara didik, ajar, tuntun dan bimbing dengan penuh kasih sayang, penuh kearifan, kepenuh kebijakan, penuh kesabaran dan penuh ketekunan yang mendalam,
diiringi dengan ajak bersama-sama. Dan posisikan serta dudukkan pada posisi dan kedudukan yang sesuai dengan ilmu, tenaga, keahlian, dan kemampuan mereka secara lahir dan batin, dan lain-lain. Sejalan dengan makin berkembang dan tersebarnya jamaah dalam jamiah al-khidmah ini, yang dalam setiap acara dan kegiatan insya Allah melibatkan ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu umat, maka kita perlu pengaturan dan penanganan yang khusus secara profesional demi untuk mensamakan dan menyatukan detak hati dan desah nafas serta langkah perjuangan di antara sesepuh thariqah dan kepengurusan jamiah al-khidmah serta segenap lapisan masyarakat yang terkait. Dalam hal ini, saya khuwaidukumul faqirul mudhnibul dhalil ingin menghaturkan suatu sumbangsih dan tali asih sebagai satu tuntunan dan bimbingan insyaallah dalam menangani dan mengatasi perjuangan dan perjalanan jamiah al-khidmah ini. Yang pertama, adanya tujuan yang lurus, bersih, suci, semata-mata hanya mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, adanya kesungguhan dan kepatuhan yang jelas dan nyata dalam mengabdi dan berkhidmat karena Allah. Yang nomor tiga, adanya sifat atau pribadi suka dan cinta karena Allah, dan suka dan tidak suka dan marah juga karena Allah, sesuaikan dengan tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta akhlakul karimah aslaf as-salihun radhiyallahu anhum. Karena apa? Karena banyak pada akhir-akhir ini bukan hanya tidak suka dengan kepribadian dan sikap perilakunya atau karena hal-hal lain, tapi tanpa atau dengan disadarinya menghambat atau menghalangi bahkan merusak perjuangannya di dalam jalan dan agama Allah Ta'ala. Seperti menghambat, menghalangi, bahkan merusak dakwahnya kepada Allah, pengajiannya, majlisnya, masjidnya, pondok pesantrennya,
bahkan madrasah dan lembaga pendidikannya dan lain-lain ikut dihambatnya dengan tidak disengaja. Dilibatkan antara kepentingan pribadinya yang tidak dia sukainya dengan perjalanan perjuangan orang yang jalan karena Allah. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang nomor 4, ada kepribadian dan sikap perilaku yang baik, mulia, sejuk, manis dan indah. Yang nomor 5, ada kearifan, kebijakan, penuh rendah hati, toleransi dan sabar serta tekun. Yang nomor 6, adanya pribadi yang teduh dan tenang, tumakninah, dan pribadi yang tegas. Dan konsen istiqamah dalam melaksanakan setiap amaliyah-amaliyah dan segala kegiatan yang telah ditetapkan dan diamalkan bersama-sama. Yang nomor 7, adanya kepekaan, kepedulian yang tinggi, mudah tergerak dan tersentuh hatinya pada sesamanya, lebih-lebih dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diselenggarakan oleh jam'iyah atau jamaah lain selain jam'iyah al-khidmah. Ini arti kata mutlak al-khidmah yang sebenarnya. Bukan hanya berhenti di dalam kesemangatannya pada jamaah dan jamiahnya sendiri, bukan. Yang nomor 8, adanya pribadi dan perilaku yang jujur. Yang nomor 9, adanya pribadi dan perilaku yang terbuka. Yang nomor 10, adanya pembawaan dan sikap lapang dada dan besar hati dalam menerima pemikiran-pemikiran, saran-saran, kritikan-kritikan, serta teguran-teguran yang baik dan membangun. Dan yang terakhir, dalam halal bihalal dan sarasehan yang pertama ini, saya sebagai khuwaidikum al-fakir al-mudhnibudhirir ingin menghaturkan satu pemikiran dan saran serta harapan kepada para jamaah jamiah al-khidmah yang mulia dan yang berbahagia. Dalam kita meniti dan melangkah menjalani hidup dan kehidupan ini, tentu tidak bisa lepas dari tuntutan untuk memenuhi segala perangkat kebutuhan hidup. Dan begitu pula dalam kita menjalankan roda perjuangan dan segala kegiatan jamiah al-khidmah ini tentu memerlukan kesiapan dana yang banyak dan besar untuk meraih kesuksesan yang prima, lebih-lebih yang sempurna.
Maka di sini kita ibarat seekor burung yang ingin terbang tinggi. Kita kembangkan dan gerakkan kedua sayap ini. Satu sayap untuk kesejahteraan dan kemakmuran keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan sayap yang satu lagi untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Allah. Seperti dengan memenuhi zakatnya, berinfak, bersedekah, dan memberi bantuan serta pertolongan. Alangkah baik dan mulianya bila kedua sayap ini bisa dikembangkan dan digerakkan bersama-sama antara jamaah al-khidmah dan antara para al-mu'taqidin wal-muhibbin. Lebih pilih bila bisa terbentuk dalam satu wadah dan sarana seperti koperasi al-khidmah atau koperasi al-wafa dan sebagainya. Dunia penuh daya tarik sihir yang mentulikan telinga, yang membutakan mata, dan yang mengotori hati serta menggelapkan rohani. Maka kelolalah dan tangani serta atasi dengan sungguh-sungguh sepenuh hati oleh pihak-pihak yang berilmu, yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya secara profesional, jujur dan terbuka, serta siap menerima segala saran, kritikan dan teguran yang baik dan membangun. Dalam arti kata, tidak ada hal-hal apapun yang membedakan dan tidak ada jarak-jarak apapun yang memisahkan di antara pihak-pihak yang terkait dan yang terikat. Dalam arti kata, dalam kita menduduki suatu kedudukan, lepas segala atribut yang kita bawa, kalau kita mau jadi pengurus atau kita jadi panitia atau kita mengelola apapun, lepas semua itu. Jangan dibawa ke kiaiannya, jangan dibawa ke ulamanya, jangan dibawa apapun yang dia punya, agar tidak ada gap jarak antara satu dengan yang lainnya. Ini perlu keterbukaan. Catatan khusus. Selama ini telah banyak pihak-pihak yang memberi bantuan dan pertolongan pada suatu perjuangan. Namun sedikit sekali yang hatinya mudah tersentuh dan tergerak kepada pihak-pihak yang memperjuangkannya karena Allah. Apakah beliau-beliau ini para tokoh agama, ya, atau siapapun yang telah berjuang ini kalah penting dan utama serta kalah mulia daripada yang diperjuangkannya? Ini harus diperhatikan. Sebagai contoh, misalnya, bila kita menghadiri suatu majlis atau kita menghadiri suatu pengajian, ya, lebih-lebih antara sejamaah, di tengah jalan kita bertemu dengan seorang ulama atau seorang kiai atau tokoh kita,
yang mana tokoh kita yang memperjuangkannya itu waktu itu katakanlah berjalan kaki, ya, katakanlah atau lagi naik sepeda apa? Ontel, engkol. Lantas kita mendahulinya dengan sepeda motor kita atau kita mendahulinya dengan mobil kita. Pernahkah pada saat itu tersentuh hati kita melihat orang yang memperjuangkannya ini dalam keadaan seperti ini? Dia biarkan begitu saja. Ini perlu dipikirkan. Jangan hanya masjidnya, pondoknya, madrasahnya, dan lembaganya yang dibantu. Tolong kiai-kiainya itu tolong diperhatikan. Bagaimana kira-kira? Banyak apa tidak ini? Kiainya jangan menjawab. Ya, saya ingin mendengar dari para ikhwan. Nanti kalau kiainya yang menjawab lain masalah. Karena itu cocok dengan dirinya. Ini yang jadi masalah. Mari, bagaimana ini? Ya. Dalam hal ini, jangan sampai terjadi seperti mereka-mereka pihak-pihak yang menghormati dan memuliakan tanah haram Al-Madinatul Munawwarah dan masjidnya, namun tidak sadar atau mungkin sadar mereka-mereka kurang dalam menghormat dan memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliulah tanah haram Madinah Al-Munawwarah, yang karena beliulah Masjid Nabawi diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiasan sebagai yang agak jelas. Maka dalam hal ini, ajaklah bersama beliau-beliau ini, tokoh-tokoh agama, ulama, kiainya, panutan kita ini, dalam mengatasi hidup dan kehidupannya secara nyata dan pasti. Secara nyata dan pasti. Secara nyata dan pasti di luar perjuangannya. Tapi sayupnya lah bila beliau-beliau ini, ya, tidak dilibatkan secara langsung dalam menangani perjalanannya. Cukup diwakilkan kepada pihak-pihak yang telah dipercaya oleh beliau-beliau ini. Takut nanti murid-muridnya itu begitu berani membuat perhitungan dengan guru-guru, nanti jadi su'ul adab. Ya, tapi sebetulnya secara kaidah yang jelas, ya kan? Kalau masuk ring, jangan marah kalau kena pukul. Itu jelas. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Man 'arrada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asaa'a dhanna." Kalau memang kamu itu sudah duduk di tempat-tempat yang penuh tanda tanya dan penuh kecurigaan, kamu jangan marah. Atau kamu jangan sampai sakit hati sama orang-orang yang mencurigai kamu. Para jamaah yang mulia dan yang berbahagia, untuk lebih jelasnya dalam memahami dan mendalami serta mengerti dengan apa yang telah Al-Faqir sampaikan dan haturkan tadi, maka baca, teliti dan kaji kembali buku pedoman kepemimpinan dan kepengurusan dalam kegiatan dan amaliyah at-tariqah dan al-khidmah.
Demikianlah apa yang Al-Faqir mampu sampaikan dan haturkan kepada para jamaah yang mulia dan yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Membuka hati kita dan mendapat riayah, dan mendapat riayah serta inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana adkhilna mudkhala shidqin wa akhrijna mukhraja shidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alillahumma ya Allah imanana wa iman ahlina wa ikhwanina wa auladina wa jiranina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana ajma'in siraja ya Allah wa la taj'aluhu lana wa lahum istidraja wa alinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mushtabihan alayna fanattabi'a hawana waj'al jam'ana hadha ya Allah waj'al jam'ana hadha ya Allah waj'al jam'ana hadha ya Allah jam'an malhudan mahruma wa tafarruqana min ba'di تفرقا مهديا معصوما اللهم يا الله يا جامع اجمع شتات قلوبنا يا الله اجمع شتات قلوبنا يا الله اجمع شتات قلوبنا يا الله بحسن رعايتك وعنايتك وحيها بغيث رحمتك وولايتك وعمرها بحمدك وشكرك ووفقها يا الله بالقيام بذكرك وخدمتك اللهم يا الله ألقي الرحمة يا الله ألقي الرحمة يا الله ألقي الرحمة يا الله والمحبة والمودة والشفقة والألفة بيننا وبينهم يا الله وبين الخلائق كلهم أجمعين بحق شهيد الله وقل هو الله وحسبي الله ألا إن حسب الله هم الغالبون يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان يا قديم الإنسان أمن علينا وعليهم يا الله بالصدق والصفاء والوفاء في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبت أقدامنا وأقدامهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله بشرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم هذا كله يا الله هذا كله يا الله هذا كله يا الله بحق والسر ونور وشفاعة حبيبك الرؤوف الكريم الرحيم الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم وأمدنا النضر لوجهك الكريم وأمدنا النظر لمجدك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا والعفو والإخلاص والرضا والدعاء من سماحتكم وصفعتكم الواسعة ومنزلتكم الرفيعة الجليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Mangke kawula suwun kelayan sanget. Dhateng panjenenganipun Sayyidul Habib Ad-Da'i Allah wa Rasuli Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf متعنا الله بدول حياته untuk memberi suatu tambahan pemikiran wawasan di dalam kita semua mengarungi perjuangan al-khidmah ini. Begitu pula kami mohon kepada Sayyidina Habib Hasan Toha Al-Munawwar, juga kepada beliau Bapak Dr. Andes Aminuddin Zanwar, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang, juga terhadap beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq Anwar, Rektor Unisula Semarang, juga pada beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, Rektor ITS Surabaya. Juga di sini ada panjenenganipun Romo Keng Asroi Tohir, Kepala Kantor Departemen Agama Magelang. Ugi wonten panjenenganipun Bapak Bambang Sadono, anggota Komisi 1 DPR RI. Yang terakhir, tak insya Allah nanti badhe dipun aturaken dawuh-dawuh saking panjenenganipun Mahfud Ali SH, Wakil Wali Kota Semarang. Panjenengan-panjenenganipun poro bini sepuh kolowawu kaulo aturi mari kegiatan dhateng punapa ingkang sampun kaulo aturaken kolowawu derek punapa ingkang sampun dipun sumerabi ugi ingkang sampun dipun alami ingkang dipun tangani wonten ing lingkunganipun kagem napa kagem mangke dadosa pemikiran kula lan panjenengan sedaya saged dados sampurna ing dalem dipun bekta memperjuangkan jamia al-khidmah nggih kula aturi pinarak ingkang istiqomah tumakninah riyen mangke ingkang terakhir panjenenganipun Bapak Wakil Wali Kota ugi panjenenganipun Sayyidul Habib Tahir bin Abdullah Al-Hab Al-Qab Mandiri terakhir pun kula aturi pinarak kula tak matur kelayan bunga sekalian iki jiwa imangan ora boten ngeten kita boten nyuwun boten kita gak ilok jaluk niku boten ilok mung arep-arep kita dikasih makan tidak bu nggih alhamdulillah sak wareke napa sak cukupe sak warke pun sak mangke kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak MC kita pun kula aturi MC-nya.